Lima. Ya, nah. Saya Margono, Sarjana Seni. Margono, Sarjana Seni. Ini dari? Dari IKM Sanggar Magogon. Jadi Sanggar Magogon itu ada dua tempat. Yang pertama di Jalan Halilintar nomor 140 RT 3 RW 10 Kendingan Jebres, Surakarta. Terus yang kedua ada di sini. Di sini ada di sentra IKM Kreatif Semanggi Harmoni Kota Surakarta di bawah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Oke, siap. Pak Gun, mungkin bisa jelaskan sih terkait dengan souvenir yang akan diberikan di G320 nanti. Oh iya. Ini souvenir-souvenir yang sudah disetujui oleh kementerian. Pada awalnya kita beberapa souvenir ya, yang terpilih alhamdulillah yang hiasan meja dengan karakter tokoh yang berbeda-beda, ada Romo, ada Kresno, ada Janoko, Sinta, dan lain sebagainya. Pewayangan ya, ya semuanya dari tokoh-tokoh pewayangan. Ya, Pak, mungkin untuk jumlahnya sendiri 75. Ini lebih. Jumlahnya 75 biji untuk 75 ke delegasi dari negara-negara. Untuk karakternya sendiri juga 75 atau karakternya juga 75, akan tetapi ada yang betul, misalnya Kresno ada berapa, terus Romo ada berapa, Janoko ada berapa, seperti itu. Karena kemarin kita dikejar oleh waktu, karena hari ini harus sudah selesai. Karena kalau membuat dari awal dengan waktu kurang lebih 10 hari nggak mungkin jadi. Akhirnya kita kalau untuk produknya kita sudah ready semuanya, tokoh-tokohnya, terus akhirnya kita yang menentukan tokoh-tokohnya, terus diberi keterangan, misalnya Romo itu siapa dan sebagainya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Okay. Ini kan proses awalnya sebelum menjadi G20 itu mengajukan atau dihubungi? Saya dihubungi oleh kementerian. Jadi kita disuruh untuk mengirim katalognya. Jadi selain kita produksi ini, kita juga yang utama sebenarnya kita memproduksi wayang kulit untuk pertunjukan yang ukuran standar seperti itu. Setelah itu kita juga selain untuk pertunjukan, kita juga ada yang wayang kecil-kecil untuk souvenir, untuk gantungan kunci, untuk hiasan meja, untuk gantungan mobil dan sebagainya. Itu semua saya ajukan ke kementerian, akhirnya yang disetujui adalah untuk hiasan meja seperti ini. Kalau ini sendiri terbuat dari apa, Pak? Ini terbuat dari kulit. Dari kulit kerbau, terus ini proses natahnya, proses pewarnaannya, terus di figura seperti ini. Oh.